kadang-kadang benda-benda ni banyak sangat pertikaian, susah. Ha, ustaz, pakai cincin tak sunnah, dia kata sebelah kanan, sunnah belah kiri. Ha, kawan ni pula, ustaz, pakai cincin tak sunnah belah kiri, sunnah belah kanan. Mari datang seorang, ustaz, mana satu sunnah, ustaz? Dah keliru pula hak nombor tiga. Ha, tanya kat kita pula, ustaz, sunnah ni macam mana, ustaz? Ada ustaz kata belah kiri, ada ustaz kata belah kanan, pakai cincin. Tanya kat Ustaz Nizam, Ustaz Nizam kata kiri kanan. Mampui Allah lagi pening ni kata. Macam mana ustaz kata kiri kanan? Kalau ada dua cincin, ada dua cincin, satu cincin sarung belah kanan, satu cincin sarung belah kiri. Kalau satu cincin, Imam Syafi'i kata belah kanan, Imam Maliki kata belah kiri. Kita mazhab apa? Ha, Syafi'i. Kalau Wahabi aku tak tahu. Lah kita Syafi'i, kau lah Syafi'i. Ha? Mana ada cincin, pakai belah kanan. Nabi pakai belah mana? Nabi pakai jari mana? Kelingking. Ni. Ha. Kelingking. Ustaz, kalau pakai jari manis macam mana? Boleh tak? Boleh ke tak? Ha? Boleh, janji jari hang, bukan jari orang lain. Cuma nak yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Kelingking dengan jari manis boleh. Eh? Ha, ulama kata harus pakai jari manis. Ha. Kalau nak kata Nabi pakai jari mana? Kelingking. Ha. Tapi ulama mengharuskan pakai jari mana? Harus pakai jari mana? Ha, maknanya dapat tak sunat pakai cincin? Dapat. Kerana kita etibak pakai cincin, cuma tempat sarung tu aja. Ha, eh? Baik. Suasa boleh pakai tak? Suasa. Ha? Ha. Kita bincang sikit bab cincin malam ni. Aku tak pernah bawa bab cincin, malam ni aku buat bercincin. Ni ni kisah ni cincin kat tangan ni tau, bukan cincin hak satu lagi tu. Ha? Orang lelaki dia faham ah. Ni siap-siap jahat dulu ni. Ha. Ha. Yang ni cincin kat tangan. Ha? Ha, baik. Suasa ni kata Syekh Daud, suasa ni iaitu campuran daripada perak, emas dan kenapa nampak hampa ni dan tembaga, maka jadi suasa. Dalam kitab Syekh Daud, baik, jika mana suasa ni kita pergi kedai emas, kita leburkan, maka emas ni boleh kita asingkan, maka hukum pakai suasa ni haram. Tapi jika mana kita leburkan cincin suasa ni, tak boleh nak asingkan emas ni. Maka kata Syekh Daud, harus. Maka kalau ikut, mengikut ilmu tukang mah, emas yang ada pada cincin suasa boleh diasingkan. Maka hukum pakai cincin suasa haram. Maka orang laki-laki disunatkan memakai cincin perak kerana itu yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cincin besi boleh tak? Ha? Ada hadis larangan daripada Nabi memakai cincin daripada besi. Emas pasal boleh, pasal apa tak boleh? Sebab ia adalah pakaian dan perhiasan orang perempuan. Eh? Baik, masalah. Tuan-tuan tengok dalam kitab, eh, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ah, tuan-tuan sini rajin mengaji apa tu? Ah, sini yang top dia kitab apa ni? Apa ada berjilid-jilid banyak orang ni. Ah, Bahru Mazi. Bahru Mazi ada bab cincin. Tengok Bahru Mazi bab cincin. Baik. Emas ni boleh kata ulama, syarat dia eh, kita balut dengan perak. Kita ada cincin emas. Kemudian kita salut dengan perak. Maka orang lelaki boleh pakai.
Faham tak aku cakap ni? Eh? Kalau cincin emas, siapa nak balut dengan perak? Pak cerdik lah ulama. Hampa nak pakai emas boleh, tapi balut dengan perak. Takkan takkan ada orang buat. Mak ulama ni cantik dia buat nampak. Ha, hampa kata tegang sangat nak pakai juga. Ha, tak apa, boleh beli cincin suasa tapi sadur dengan perak keseluruhannya. Maknanya dia tak nampak, dia tak nampak warna emas, dia nampak perak. Boleh kata. Tapi kalau kita buat macam tu, kedai emas dia kata apa? Hang ni ada kad sakit gila apa? Dia akan tanya kita. Boleh kalau nak pakai. Syarat dia macam tu. Tapi hukum memakai suasa ini adalah haram bagi orang lelaki.